Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Oke. teman-teman. Pak Imron, selamat pagi. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu sehat selalu. Amin. Amin, amin. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Promosi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Batu Kuda Menglayang. Pendahuluan. Seperti yang kalian tahu, pariwisata atau wisata itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk tujuan tertentu, seperti rekreasi atau mempelajari daya tarik tempat wisata yang dikunjungi. Nah, kalian juga tahu kalau di Jawa Barat ini banyak sekali wisata-wisata seperti wisata alam, wisata kuliner, wisata buatan, dan lain-lain. Nah, tempat penelitian yang saya ambil itu di Batu Kuda, wisata alam Batu Kuda, alamatnya di Gunung Manglayang, Cileunyi, Cibiru Wetan. Nah, kenapa sih dinamain Batu Kuda? Itu tuh karena memiliki situs sejarah, yaitu batu yang berbentuk moncong kuda. Nah, mitosnya itu dulu kala ada kuda terbang yang jatuh terperosok di Gunung Manglayang, kemudian kuda-kuda tersebut berubah menjadi batu, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah wisata alam ini kurang terkenal, karena Batu Kuda sendiri tidak memiliki media promosi yang bisa meningkatkan eksistensinya. Nah, Batu Kuda itu hanya terkenal di kalangan pendaki dan warga sekitar saja. Tapi Batu Kuda ini juga sudah diperbarui oleh Perhutani KPH Bandung Utara yang dulu aksesnya juga sangat terjal dan banyak batu-batuan licin. Nah, itu tuh saya sempat mengalami pernah ke sana waktu SMP dan aksesnya masih memang kurang bagus. Nah, tapi sekarang tuh aksesnya udah diperbarui. Jadi pengunjung itu bisa leluasa bawa kendaraannya dan udah ada sign yang menandakan arah Batu Kuda. Tapi meskipun sudah diperbarui, tetap saja Batu Kuda sendiri masih tetap sepi pengunjung. Adapun rumusan masalah yang saya ambil itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana mengenalkan potensi wisata Batu Kuda kepada masyarakat. Kedua, bagaimana merancang identitas visual dan promosi Batu Kuda sebagai destinasi wisata alam. Yang ketiga, bagaimana bentuk upaya kegiatan dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pengembangan wisata alam Batu Kuda. Di sini ada beberapa teori yang saya ambil, teori manajemen pemasaran. Menurut Suparyanto dan Rosad, menyatakan pengertian manajemen pemasaran adalah ilmu yang mempelajari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap produk. Penetapan harga, pelaksanaan distribusi, aktivitas promosi yang dilakukan oleh orang tertentu dengan proses tertentu, sehingga mencapai tujuan. Kemudian ada potensi wisata. Menurut Sukardi dalam Wisnawa, menjelaskan juga bahwa potensi wisata adalah segala yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata yang berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Kemudian ada bauran pemasaran. Nah, kata lainnya adalah marketing mix. Mungkin ada yang tidak asing dengan marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Suryadana dan Octavia, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Nah, di marketing mix ini ada beberapa konsep. Kalau dulu tuh ada 4P, dan sekarang sudah diperbarui menjadi 7P. Itu apa aja sih? Kayak people, process, physical evidence, product, price, place, sama promotion. Nah, dalam promosi ini kan bagian dari marketing mix. Menurut Stanton, Etzel, dan Walker dalam Sunyoto, promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan. Nah, kemudian ada strategi pemasaran. Menurut Hasan, strategi pemasaran yang baik harus dibangun atas dasar pemahaman bisnis yang kuat, dikombinasikan dengan pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan, pesaing, dan skills, dan core bisnis termasuk dengan pemasok dan distributor. Metode yang saya ambil itu adalah metode kualitatif, di mana nanti saya melakukan pengumpulan data di lapangan dengan mengobservasi tempat yang diteliti, melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, dan dokumentasi pengambilan foto. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada tambahan atau pertanyaan, boleh diajukan.
Terima kasih Ulfa, tadi sudah presentasi ya, cukup bagus ya. Dulu SMP pernah ke sana ya? SMP aku di daerah Cilenyi, Pak. Jadi aku di suka main daerah sana. Tapi pada saat kuliah nggak pernah ke sana? Gak pernah. Oke. Terakhir sih waktu D3, Pak. D3 ya. Nah, nanti tadi saya lihat permasalahannya sepi ya, sepi ya. Ya. Padahal di sana memiliki daya tarik ya. Coba kembali ke lihatkan kerumusan masalahnya, kerumusan masalah. Ya. Oke, bagaimana upaya? Jadi kamu ini lebih banyak ke strategi ya nantinya ya. Iya. Mungkin nanti yang nomor dua itu sebaiknya bagaimana strateginya ya. Strategi pengembangannya mungkin. Strategi pengembangan ya, Pak. Ya, saya kira satu dan dua aja. Yang nomor satu bagaimana potensi aja, bagaimana potensi wisata Batu Kuda di mana tuh di Malayang. Manglayang. Hanya itu aja. Yang kedua bagaimana strategi pengembangan umpamanya Batu Kuda di Manglayang. Cukup aja dua, karena yang dua juga sudah banyak ya. Oh, cukup ya, Pak. Saya Berarti kira dia bagus. juga tidak masalah ya, Pak, untuk Ya, kualitas. nggak apa-apa. Tetapi tolong nanti permasalahan itu dipertajam ya data-datanya ya. Kalau bisa berapa sih kunjungannya ya, walaupun dia sepi ya, Oh, tapi tetap iya. ada kunjungannya ya. Nah, saya kira ini menarik ya. Nanti coba ajukan ke proposal penelitian. Oke, kalau begitu Ulpa, sebelum ini berakhir, ada yang mau disampaikan? Kalau Bapak sendiri udah tahu Batu Kuda belum, Pak? Belum. Oh, belum. Malin Kundang udah, Batu Malin Kundang. Iya, Pak, ini kuda yang jadi batu, Pak. Kuda ya, tapi ada patungnya, ada situsnya. Ada, Pak, ada situsnya, ada batu. Iya. Oke, ini udah bagus. Silakan Ulpa tutup, tapi sebagai catatan, saya harapkan dalam minggu ini sudah dimajukan untuk proposal ya. Insya Allah. Kirimkan ke Bapak proposalnya supaya cepat simultan ya antara KKI, kamu KKI apa KKN? KKN, Pak. Antara KKN dan apa namanya itu dengan skripsi ya. Supaya cepat tamat ya. Amin. Oke, Ulpa silakan tutup. Baik, terima kasih Pak Emron dan teman-teman semua. Saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.